Kita baru sampai tiba Kishu dari Makassar dan kita langsung menuju ke Jakarta. Dan malam ini alhamdulillah kita dikasih rezeki lagi off air. Mudah-mudahan akan sering terus seperti ini ya. Ntar malam kita acaranya malam jam 8 malam acara Kemencraft ntar malam. Oke, sekarang kita mau istirahat dulu ya, lumayan bisa santai tidur-tiduran. Kishu ikutin terus ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Apa kabar? Udah lama banget. Abis dari Makassar ya? Iya. Mana ya. Ada sih bakso tapi masih di fridge. Arama Kishu, ini biasa makeup artist aku tercinta Arama. Udah lama banget sama dia enggak ketemu. Kemarin cakep banget pakai jas merah, acara apa sih? Acara launching. Biasa. Ama, ya Allah Ama lemes banget dengan lu Ama. Bukan deh. Jam berapa bangun tadi pagi? Diva yang di Makassar. Mana yang lain? Yang lain nyusul Ama, jadi aku coba bertiga. Coba dan sini dan koper dan buka ada di bangun. Ya Allah, ayo celananya kotor banget. Dari mana ini anak gadis? Ama, ini tuh celana BTS sama Blackpink loh. Komen dulu ini. Cuma aku doang loh, Ama. Ya Allah, dari bengkel. Tapi mama ya, nenek-nenek di airport. Keliatin gue dari ujung rambut sampai ujung kaki gini nih. Dalam kata jadi, ini bocet. Ama, ibu kan baru pulang umroh, Ma. Kapan? Kemarin, umroh lagi. Ibu. Ayo, kapan mau umroh? Tahun depan, yuk. Gue udah DP. Dua kali sih, Bu. Masih kerja. Kapan? Enggak, kapan berangkatnya? Serangkatannya. Ayo, bareng yuk. Bareng aja yuk, tahun depan yuk. Ya. Erik juga mau ke dia. Oke, tahun depan ya. Ya, kita umroh lagi. Amin. Lagi bongkar oleh-oleh, katanya yuk bawain orang lain. Bakso nyari di sini. Ya Allah, alhamdulillah gue dikasih sendal jepit. Enggak, mau dia makan bagus sendalnya. Coba ada di dalam lemari. Bisa gue sekarang ambil sendal hotel. Tuh kan, ah? Iya. Iya mah, Bang. Halus. Ada mukenanya? Ada ini, makanya. Kalau nggak salah, kesana deh. Kalau ya, mungkin lagi. Aku ada. Ada. Terima kasih.
alhamdulillah kita udah beres, udah selesai make up, udah pakai baju, sekarang waktu kita ke venue. Aman, makasih banyak ya, Mak. Sama-sama. Aku duluan ya. Lanjut ya, Renki. Apa tunggu ya? Yes, bye-bye. Ayo, nanti next lagi sama Abah ya. Lagi, Ji. Let's go, kiss you. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar hari ini ya, Mak. Aman, amin. Makan kencur. Tadi diomelin sama Ragil. Diomelin sama Ragil. Enggak boleh makan ciki. Mau nyanyi lebih capek jadi mau makan ciki lu kata dia gitu. Ya udah nurut aja. Kalau gua pernah enggak nurut sama dia jadinya luka ini nih. Nih. Dari berbekas ini sekarang. Ingat enggak? Enggak aku sakit. Ingat enggak? Iya. Yang dia suruh pakai kaos kaki panjang enggak? Enggak usah kaos kaki pendek aja enggak tanya lecet. Tuh kan gua bilangin waktu itu. Nah, iya makanya kan gua nurut. Ini kan jelas. Emang sih lebih diomongkan. Si mulut doa. Si mulut doa. Lucu gak sih? Ini rambutnya diginiin. Lucu. Udah ngeledekin Krisna. Lucu gak sih? Lucu gak? Lucu deh. Lucu. Ke lokasi OTW. OTW. Ayo, ting-ting, rhythm tension, sukses! Mak, ikut tos, boleh pas sekali? Ayo, pasan juga!
enak banget ini kearifan lokal kecil di makanan sebelum itu. Oke. Kata dulu, bentar kan. Bapak jangan dimakan semua tuh gak ada suaranya. Oh, kamu udah gigit ke bawah kan? Si bapak udah gigit ke bawah. Nah, Ayu kan punya YouTube nih, Kisiu TV. Boleh gak nanya-nanya sama bapak? Boleh. Boleh ya. Jadi grogi deh Kisiu. Ini kita ketemu Bapak Sandiaga Uno, mau ada Pak Sandi di sini. Pak, ini kan sekarang kan banyak kuliner di sini. Rata-rata kan anak muda zaman sekarang kan sering makan jajan tuh. Kalau bapak masih mau jajan anak, ya bapak. Ayu pengen tahu, boleh gak? Boleh, tapi boleh zaman gak? Sekarang kan kasih transferan. Ya bukan, kayak misalnya kan ada Pak? Sulaiman. Sulaiman dikasihnya. Berapa Pak? Laporan ke aku sih ya 200 ribu. Tapi kelihatannya sih gak mungkin ya. Kayaknya 500 ya Pak. Kayaknya enggak mungkin. Ada tambahan 300 ribu. Kayaknya 500 ribu. Emang Sulaiman suka jajan Pak, anaknya? Dia suka banget, terus dia suka ke Tanjung. Oh, tapi kalau kayak makanan kuliner itu apa yang paling Sulaiman suka? Sulaiman paling suka kue cubit. Kue cubit. Dia suka banget gitu kan. Dia suka, dia terlalu ramah ya, jadi kadang-kadang apa aja ya Pak? Ya, kembaliannya nggak dibuka, jadi 100 ribu gitu. Besok berarti gue jualan kue cubit. Bapak katanya Ayu dengar bapak suka pare, benar? Benar, suka banget. Nah, di warung Ayah Rojak ada pare. Ada. Bapak datang dong Pak. Iya, sekali-kali. Jangan benar Pak, jangan lucu aja. Ya Pak, bener sih masakin beneran, makanan Betawi asli. Ayo masak sendiri? Ayah ya Mas, Iya. Orang saya mempelayan kafe Betawi, masak sendiri. Iya, kita kebetulan suka banget kan, Bonor kan orang Betawi. Iya, nah ajak ibu. Bonor tuh paling suka makannya ini. Semujengkol. Nah ya Allah, itu mah udah ada semua, ikan pecak. Aduh, ikan pecak ada. Sayur asem. Ya Allah, cuma ada di warung Ayah Rojak Pak. Ayah Rojak. Boleh. Benar ya Pak, saya diatur waktunya. Pak, dia mampir. Bonur ya nanti. Iya, benar ya Pak. Karena dia suka banget. Bapak udah pernah ke Depok belum sih? Ya udahlah, Depok walaupun itu dia di sini. Oh belum. Oh, cuma ini kecil-kecil. Aku enggak tahu lagi. Makanya suaranya abis. Jadi beda banget aja. Pokoknya kita datang Depok tempatnya di mana? Di pokoknya ntar kasih tahu aja. Margonda. Enggak, bukan Margonda, arah Depok 2 ke Depok Timur dalam. Depok Timur dalam. Oke. Ayah Rojak ini dia kok. Tuh, bapak udah mau tuh, ntar bapak datang, ayo pasang kata mentek. Terbaik. Pak, bapak satu lagi, bapak kan undang Ayu kemarin. Makasih banyak, Ayu semua sering ya. Terbagi rezeki. Iya dong. Pak, lagu Ayu yang paling yang bapak tahu lagu Ayu ada apa? Tadi. Apa sih Pak yang benar apa? Yang ada urusannya sama address, wrong address. Alamat palsu. Coba bapak nyanyi dikit aja. Bapak nyanyi dikit. Ayo dipandu dong. Iya, ayo. Kemana, kemana, kemana ku harus mencari. Kemana, bapak nyanyi agak ya, oke. Terima kasih. Sukses. Sampai ketemu di panggung. Siap. Thank you. Bye-bye. We'll be right back.
panas gak ini? Makin panas. Kita lanjut, ingat ya, jangan dorong-dorongan, hati-hati ya. Jogetnya yang tertib ya. Cinta damai, oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Kali ini masih bersama kita di sini. Kita selalu, kita nyantai dulu. Saya yakin semuanya hafal juga lagu ini. Mengambil kenangan zaman kesekolahan. Mana teman-temannya?
Oh ini, oke. Satu-satu ya temennya ya. Udah belanja apa tadi? Belum sih. Belum. Ya udah nggak apa-apa, mungkin cuma pengen nonton. Habis ini belanja ya. Kalau kamu tidak. Betul. Itu kan di pinggir jalan. Ada. Takutnya bohong. Apa mukanya buka-buka pintu kasetio? Udah, kesini sama siapa sayang? Mana saudaranya? Oh itu saudaranya. Dari tadi semangat banget nyanyinya, bagus. Halo, Abdul. Abdul udah beli apa di mari? Manis doang. Beli apa? Manis doang. Di mana belinya? Di mana? Gak apa-apa, yang penting udah support, benar gak? Walaupun 500 perak itu sangat berharga loh buat kita. Mas siapa tadi ini nama itu? Boni. Siapa namanya? Boni. Isro. Isro udah belanja apa Isro? Mendoan tempe. Mendoan tempe, bagus, gak apa-apa so. Bisa pada joget kan? Bisa, yang jogetnya paling bagus kita dapat hadiah dari saya. Deal? Deal? Deal! Kali ini kita nyanyi bareng-bareng semuanya sekaligus perhatiin goyangan siapa yang paling keren ya. Bila ini melihat ikan di dalam banget nih.
terima kasih banyak. Boleh dong, terima kasih. Sama-sama dong. Bisa aja asli Randa. Siapa mbak namanya? Nisa. Nisa. Mama Kennedy ya. Mama. Ini mama. Nisa. Sini, ini dari teman kita, dari teman karet kamu. Sini sayang. Halo mbak. Siapa namanya? Ayai. Ibu siapa? Ayu. Oh namanya Ayu juga. Oke ibu. Sama-sama dong. Bobby, Oke. Mana tadi mbaknya? Nah, ibu, mbak. Ibu siapa? Saya dia. Ibu dia, oke. Supporternya banyak ya dari teman-teman tarik mob ya. Kalau gitu temenin saya joget di sini ya, oke? Kita nyanyi sama-sama ya. Come on.
ya. Saya minta angkat tangan ke atas semuanya. Ini dari saya. Untuk malam ini, si Asik. Kita tepuk tangan dulu ya. Terima kasih sekali lagi buat apresiasi kreasi Indonesia sampai paling kafe ini. Let's go.